geser berapa? Belum kita. Dia jangan nikmat apa? Ais, ais, kasih nak itu batu. Siapa katu? Ais, suruh lagi gitu suruh. Kuda-kuda lepat. Nah, gitu kali kita tahu. Ya jadi nyiku deh, nikmat nyiku, nyiku. Nah itu, gemuk dok, hai, wow, hai. Nah gitu, jadi ngeluar tak, dor, dor ngeluar. Jadi olahraga apa itu lah? Ya, nah diajar gerakan dua, terus gerakan dua gitu. Ya, oh, gitu tak? Ya, tapi ke depan kalawan tujuh ber. Mantap, tamihani, yang bikin tergerak, ganyil, jantan mereka itu. Jelok itu, ya. Jadi kalau misalnya dia nempel, lalu slow motion, dan dia pernah di, tatos gitu, tak, gelas ini, gitu. Tangke, hayang kumah, nengel, tak hayang kaki, jeng, gitu, kayaknya. Tak ini nengel lagi, wah, jadi syukur, kena, kumah urang, mendang dekat, dengan kusabelah. Padahal, anu penting mah urang, sering gitu, gitu, dor, gitu, gitu, seberapa kali lu melancarkan lah, melancarkan ya. Namun basket mah, jangan perlu ngerti basket. Jangan ngatir kira-kira. Tapi setelah sering, ya, kan beda. Terus, terus. Pandangan kelawan, pandangan kelawan. Tapi ya lulus, itu udah penyanggung gitu, lulus ya soal gitu. Keprak. Keprak dia ngabiasakeun harus keluar bunyi-bunyian dan ekspresi. Ya. Ya. Leres kan? Lereskeun semua. Tehna sikukeun. Nah. Nah. Jadi dia kan tarek leungeul teh ulah eta na ka leureskeun siga ngepret. Kitu. Kitu, kitu. Tos golong. Nah, kitu. As. Pasang deui. Diam, udah pasang-pasang tuh yang terakhir. Ayak gerakan kita. Diam, terus pasang. Ayak kita enak ya. Nah, yang ini kita sok pasang. Ya, pasang lagi. Ya, jadi dua kali. Jelas, betul tak? Jadi ke satu ngeprak, ke dua nyiku, ke tiga jeket istilahnya kalimat golok. Nah, enak. Mari ini kawal, pasang. Keprak, siku. Jatuh, ayah, golong, ayah, masang dengan kuda-kuda yang enak. Keprak, ayah, siku, ayah, jatuh, ayah, golong, ayah. Ikan di dia posisi, leleskan semua kaki kanan masukin, masang ini lebih. Nah, keprak, iya, ayah. Ini kurang lebih apa? Nungka tu, gitu, ayah, jatuh, ayah, yo, ayah, masang lagi. Nah gitu, gitu, dor, dor, ais. So enak ya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ya, tahu pasal ni. Kau praktiku, jatuh kolong, jatuh kolong berarti disambung. Oh iya. Jadi cerit, cerit. Ya, tahu pasal ni. Kau prak, siku, jatuh, golong, pasal. Terus bareng ya. Kau praktiku, jatuh kolong, pasal. Siku, ada ya kalau nyiku harus. Dibiasakan harus sales power. Hah, harus gitu. Niku, jangan sok komando nanti niku ya. Niku. Ayo. Cepat. Ya. Go. Ayo, masa. Keprak. Ayo. Siku. Ayo. Nah, itu. Latihku sendiri. Latihku sendiri biar cepat. Nah, terus berulang-ulang. Dengar berulang-ulang, masa. Masa. Ya, apa yuk? Nah, ketika nggak golong, jangan dengan tenaga. Nggak golong di dia, baik. Golong! Jadi sama soal, jadi gemes. Nah, golong dua kali. Nah, muter. Dor, dor. Ya, masa.
Your Hush, miss. Oh, your Hush. Air. Nah, Aiwan kita ke tak sampai dia. Kan ini dia. Iya. Tuh, biji dua. Kan dia. Yo. Biji. Ya, biji dua. Ya, gitu kan. Tahu keprak. Itu kan. Jadi bukan artinya keprakah hiji duanya itu bukan itu. Nanti acak lo sendiri. Begitu perlu nyiku. Begitu nggak golong-gola boleh. Diacak. Diacak. Ajaran mah dikenalkan kan keprak gelap pertama terus dua jalan. Oke mah. Tuh masang gitu. Nah gitu. Ah eta. Kita nah gitu lah. Diacak orang sendiri. Ya. Terang jalur. Nah, di bola. Kan cas ke caos pertama, aku sering ke caos langsung caos, aku sering itu pertama gitu aja abdi gitu tapi tukang kaput, ces, langsung ces, karena aku sering ini juga harus bisa karena biasa mantap, teku biasa kenapa kita mantap ininya? Karena sering kamu nuntut sering mah, maling gitu terus, tapi udah sering ini misalnya jadi kami kok kiri, kena? Boleh kiri, boleh. Boleh gitu jedet boleh itu mah urang mah itu mah ini kan itu dasar kebuahannya sudah begitu pajukan hiji-hiji kan tadi di tempat satu majuna tadi itu dua tilu kolom dor pasang di maju satu dua tiga kolom mundur, tuh keprak, mundur siku, gitu jetet, golong jadi mundur maju jalan salangkah-salangkah iya, salangkah-salangkah lah tuh pokoknya klasisnya makin itu dasar basic harus pokok, harus kuat tangke atau stantungan sakit, gue masih apaan gue nyari lah masalah keprak, iya nangkung iya nak jadi tidak mutak diri latihan mah, gitu keprak. Ada niku, nah, jadi gitu, ngajak tel, biar gitu, nah gitu, nah, kita latih golong musim ini 10 gitu, kita kena res, dia teh les, tuh, les ya, tahunnya adalah, dia kan nyepetan, tapi kita anak-anak kita tidak tahu lagi di dia itu, nah, penuntung, penuntung, tanpa itu proses latihan power tidak terhasilnya sampai ke lepas deh. Gilaban, si bapak ini makan gilaban, sedikit kasok gitu ya. Dua, kemana dua? Eh gerak genap, eh gerak ganjil. Ini mah gerak pakem. Tapi gerak ganjil begitu dikitu, ding sholat. Ya, atau nah, itu gerak musuh teh campur. Eh musuh teh gerak, jadi kio. Tenang, kurang mati itu kali. Jadi kita belajar gerak genap lah, tapi gerak ganjil campur tuh. Nah jadilah kehidupan, gerak kehidupan. Mungkin dia nggak, mungkin tak dia kan? Dia banyak sih. Jadi pencahan. Ah, itu nyak. Tapi yang kita jurus, jurus. Gerak hidup kurang bikin pencahan. Sekarang mantas. Lagi nong budak gitu. Jok gitu. Masa lo jengil nama jengung banget. Lagi nong budak gitu. Ajol gitu lah lain. Ngerejal nah disebut mau ngelugai gitu. Jadi batur kan sampai istirahat mau ngelugai gitu. Mau ngelugai itu misalnya. Kan gitu. Ku ningali golontor mau ngejar lu tersoak. Tapi orang gerak. Nah jok tak etala. Ekspresi orang. Ekspresi. Ekspresi ditambah estetika. Gerak.
mantas itu yang menjadi aura. Contoh laki-laki pas 70 tahun kan nyarasa secara awas memang ya bener dong hari itu, tapi sholat. Tapi ketika anak muda ke rumah sholat itu dong hari hari dia pun sama geraknya harus ekspresi total aku batur teh miras tekukot ya tongrok itu ayuan iya mah gerakan badan kayak ayuan ger sudah paham batur nyamper eh dikitu sih itu nah urun lah pasalnya lah gitu mana orang yang gitu atau orang nah asal gitu loh gue aneh iya aneh nanti akhirnya mungkin ah banyak rasa kenapa saya bilang gini karena saya mengalami sering